Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di El Jabari Channel, channel tempat berbagi informasi dan tips-tips menarik. Di video kali ini saya ingin membagikan informasi menarik tentang situs atau website penyedia foto gratis dengan kualitas HD, kualitas yang sangat-sangat bagus. Tetapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan ter-up-to-date dari El Jabari Channel. Oke, langsung ke pembahasan. Ini situs yang pertama, ada situs pixabay.com. Di situs Pixabay ini banyak foto-foto gratis dengan kualitas HD. Ya, ini bisa dilihat. Nanti kalau pengen nyari foto gratis di Pixabay ini, tinggal di sini ketik saja kata kuncinya pengen nyari apa. Misalnya pengen nyari buah stroberi, ya tulis stroberi begitu. Dan di sini juga ada kata kunci yang mungkin sering dicari di Pixabay ini, seperti kucing, background alam, masjid Indonesia, Islam dan lainnya. Dan selain foto gratis di Pixabay ini, ada beberapa fitur lain seperti ilustrasi, vektor, video, musik, efek suara dan juga GIF. Seperti ini tampilan beranda dari situs Pixabay. Oke, lanjut ke situs yang kedua, ada situs Unsplash, the internet search for visual powered by creator everywhere. Sama seperti halnya tadi di situs Pixabay, di sini juga ada kategori-kategori juga di Unsplash ini, seperti wallpaper, 3D renders, travel, nature, street photography, experimental, texture and pattern, animals. Banyak nih kategori-kategorinya. Nanti untuk mempermudah bisa langsung cari di sini yang sesuai kategorinya apa. Mau cari makanan berarti yang ini food, mau nyari foto-foto tentang orang ya people, untuk mempermudah ya. Atau bisa juga langsung ketikkan di sini kata kuncinya seperti itu. Tampilan berandanya seperti ini ya, ya untuk tampilan beranda kurang lebih sama-sama semua. Kita lanjut ke situs berikutnya, ada situs pexels.com, foto stok gratis terbaik, gambar tanpa royalti dan video yang dibagikan oleh kreator. Sama seperti halnya tadi, ini Pixabay ya, untuk mencari bisa langsung ketikkan di sini. Adapun di sini ada kategori-kategori atau kata kunci yang sedang tren seperti matahari terbenam, alam, bunga-bunga, teknologi dan lainnya. Untuk mencari foto tertentu ketik di sini kata kuncinya. Seperti itu, ini dia beranda dari pexels.com. Ya, fotonya sangat-sangat bagus ya, dan ini gratis. Oke, selanjutnya ada situs picjumbo.com, beautiful free stock photo, download free stock photo, background and free high resolution image for personal and commercial use. Jadi bisa digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk komersil, selama itu diedit ya, bukan langsung diperjualbelikan secara langsung. Di sini ada beberapa kategori seperti bisnis foto, nature, kemudian arsitektur, people, teknologi, background dan lainnya. Ini banyak ya, tinggal cari sesuai dengan kebutuhan. Kalau dirasa lama nyari-nyari kategori begini, ya seperti biasa tinggal ketikkan saja di bagian sini nih, search. Atau di sini juga nih ada kategori lebih mudah untuk nyarinya di sini. Nih ada abstrak, animal, arsitektur, background, business, fashion dan lain sebagainya, sangat banyak ya kategorinya. Lanjut ke situs berikutnya, ada situs picography.co, high resolution royalty free stock photo. Seperti sebelum-sebelumnya juga, untuk mencari tinggal di sini ketikkan kata kuncinya atau bisa lihat beranda-berandanya, barangkali ada foto yang menarik. Situs selanjutnya ada situs gratisography.com di sini. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ada beberapa kategori juga, ada nih whimsical, animals, people, urban, nature dan bisnis. Untuk mencari kata kunci yang lebih spesifik bisa ketik di sini. Seperti ini tampilan dari beranda di situs gratisography. Situs selanjutnya ada situs isorepublic.com, thousands of free high resolution stock photo and videos. Ini tampilannya sama seperti Pexels atau Pixabay ya, mirip-mirip.
Tapi di sini ada kategori yang spesifik nih, ada people, nature, food, technology, city, landscape, business, travel, animals, architecture, texture, sport, fashion. Banyak banget nih. Mudah ya, kalau pengen nyari sesuatu tinggal klik aja ininya. Tapi kalau pengen nyari kata kunci ya seperti biasa bisa ketikkan di sini. Kemudian di sini juga nih ada menu lainnya tuh, ada pengen nyari foto atau video. Ada dua pilihan. Atau pengen dua-duanya ya klik all. Seperti ini tampilannya. Oke, berikutnya nih ada situs birds.shopify.com. Tampilannya bagus ya. Ini agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, ini agak-agak gelap-gelap gitu. Dan di sini ada kategori-kategorinya juga. Ada nih around the world, berarti nanti foto-foto dari seluruh dunia gitu. Ada foto-foto work from home, mental health, female photographer, fall coffee home, dan ini masih banyak banget kategorinya. Wow, enak nih buat nyari-nyari footage-footage untuk desain atau dimasukin di video-video begitu. Oke, yang selanjutnya ada situs skiterfoto.com. Nah, ini seperti ini tampilan dari situs skiterfoto.com. Untuk melakukan pencarian di sini, enter keyword to search for free photos. Ketikan aja, nanti akan muncul hasilnya begitu. Selanjutnya ada situs stocksnap.io ya. Ini beautiful free stock photo. Nah, di sini ada trending ya, kata kunci yang trending nih seperti business, travel, sunrise, beach, fitness, love, technology, flowers. Nah, di sini ada kategori yang populer, people, love, business, winter, beach, dan lain sebagainya. Sementara untuk berandanya seperti ini dari situs stocksnap.io. Ya, bisa dilihat ya fotonya sangat-sangat bagus, berkualitas, tapi ini gratis. Wow, luar biasa. Lanjut, ini situs yang terakhir yang akan dibahas di sini, ada situs kaboompics.com. In free photos we trust. Discover pictures on kaboompics. All photos are free to download and under kaboom license. Ya, seperti biasanya kalau pengen nyari di sini tinggal ketikkan saja langsung. Di sini juga ada dua pilihan, ada free photo atau free photo shoot. Gitu. Kemudian untuk apa namanya kategorinya di sini nih bisa dilihat ada kategori urban, people, technology. Banyak banget nih, beauty, fashion, decor, travel, and interior, dan sebagainya. Sementara untuk tampilan berandanya seperti ini. Ya, ini foto-foto yang bagus banget lah. HD kualitasnya juga. Kemudian bagus. Ya, untuk menunjang desain grafis atau editing video atau keperluan ilustrasi di video juga bagus-bagus lah. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kemudian nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan terupdate dari El Jabari Channel. Tulis juga di kolom komentar kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disarankan. Klik like juga kalau suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.